Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teaser Lovers. Welcome back again to channel Teaser Update ya. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini seperti biasa Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsha dan Katiara Andini. Tapi jangan lupa dong untuk terus selalu keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update dan terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Teaser Update pastinya. Oke. Mari Teaser Lovers, kita cek apa saja info-info terbaru dan terhangat dari Aalsha dan Katiara Andini di kesempatan pagi hari ini ya. Check it out. Oke, yang pertama kita masuk ke Instagram Tiara News Official sebagai kabar pembuka. Di sini memberikan updatean dessert chart lagu kolaborasi lintas negara. Katiara Andini featuring Zack Tabudro by my side. Tidak hanya menorehkan prestasi di DSP Spotify dan juga iTunes, namun untuk DSP lainnya yaitu Deezer nih Teaser Lovers. Di sini tertulis caption oleh Instagram Tiara News Official, keterangannya, new entry single by my side Tiara Andini featuring Zack Tabudro tembus top 200 Deezer Malaysia posisi ke-58. Semakin komplit saja ya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh kolaborasi Katiara Andini featuring Zack Tabudro ini. Jika di iTunes dan Spotify kali ini Deezer tidak mau ketinggalan tuh. Deezer Malaysia apalagi ya. Dan ini adalah datanya, kalian lihat sendiri tuh Teaser Lovers, posisi on top 200 Deezer Malaysia by my side. Kolaborasi KTT bersama dengan Zack Tabudro. Tertulis juga caption oleh Instagram Tiara News Official, alhamdulillah satu goals kembali tercapai. By my side tembus chart Deezer, single by my side berhasil tembus top 200 Deezer Malaysia posisi ke-58. Next, negara mana yang akan ditembus by my side? Gaskeun Mutiara BMS by my side bersama Mutiara sukses. Masih banyak DSP-DSP lainnya ya Teaser Lovers, kalian tahu sendiri dong Langit Music dan salah satunya Juke, salah satu DSP yang paling banyak penggunanya termasuk Bang Min sendiri. Masih sepi-sepi saja catatan prestasi yang ditorehkan oleh By My Side on DSP Juke. Jadi jangan hanya fokus di DSP Spotify, namun untuk DSP-DSP lainnya, pengguna-pengguna DSP lainnya ya, salah satunya Bang Min nih. Bang Min coba kencangkan stream dari By My Side dengan cara yang baik dan benar tentu saja on DSP Jux. Cover single kolaborasi Katiara Andini featuring Zack Tabudro memang sudah tersebar di mana-mana ya. Paling banyak disebar adalah foto Katiara Andini ketika tampil dengan featuring Zack Tabudro first time membawakan lagu By My Side di acara You Found First Music yang ada di Manila, Philippines. Kali ini ditampilkan secara full gambarnya oleh Universal Music Indonesia atau UMI. Foto ini bisa jadi diambil ketika after atau before sebelum Katiara Andini tampil di You Music Vampers featuring Zack Tabudro ya, dan di situ juga di panggung first time Katiara Andini, panggung pertamanya di luar negeri pastinya nih Teaser Lovers. Begitu juga dengan pertama kalinya lagu By My Side dinyanyikan oleh Katiara Andini featuring Zack Tabudro langsung. T
Tidak hanya itu saja, UMI Universal Music Indonesia menambahkan caption di update-annya All Favorite Duo Tiara Andini and Zack Tabudlo. Yuk ngumpul di kolom komentar yang sudah hafal sama lagunya By My Side. Ayo teaser lovers. By My Side ini walaupun lagunya berbahasa luar, berbahasa asing, berbahasa Inggris ya, tapi Bang Min perhatikan lirik-liriknya itu sangat easy listening dan sangat familiar, walaupun kita semua termasuk Bang Min sendiri tidak terlalu pasti berbahasa Inggris, tapi ini cukup easy listening dan sangat mudah dihafalkan ya, lagu By My Side dari Tiara Andini ini. Oke, kita ke kolom komentarnya. Yang pastinya updatean dari UMI tersebut langsung banyak disinggahi oleh para fans, khususnya para mutiara, tidak terkecuali fans Tisa Lovers. Seperti Instagram user Aman Andini meninggalkan komentar di updatean UMI, "So I just wanna make up next to you in the morning, hashtag by my side." Ada juga Mutiara Official nih, Tisa Lovers di sini menuliskan, pastinya udah hafal Tiara on stage. Wohoho, our favorite duo tulisnya. Lalu komentar berikutnya yang Bang Min bacakan dari Prisatini, lagunya Tiara selalu easy listening, dengar sekali langsung hafal. Bener sekali kan, lagu-lagu dari Kak Tiara Andini memang selalu easy listening. Max Lawati, Ariana Grande versi lokal. Memang iya ya Tisa Lovers, lagu By My Side ini kurang lebih sebenarnya taste-nya hampir sama dengan lagu Ariana Grande featuring Justin Bieber. Kugi underscore part favorite, "So baby stay with me forevermore" dan Meta, "Ah udah khatam dong Min" tulisnya. Dan part penutup, updatean penutup, kita tengok di Instagram story, "This is MGK Mutiara garis keras." Di sini ditampilkan jumlah monthly listener atau pendengar bulanan dari Kak Tiara Andini yang melonjak tajam tuh. Pendengar bulanannya sekarang, dan pernah Bang Min tampilkan di updatean sebelumnya juga ya. Di sini monthly listener dari Kak Tiara Andini sebanyak 3.741.307. Tertulis juga oleh caption Instagram "This is MGK monthly mulai naik ugal-ugalan, By My Side akan segera tiba di top 200 Spotify." Bismillah ya Tisa Lovers ya, Kak Tiara Andini bisa menyusul ketiga bestinya yang sudah bisa menorehkan 4 juta monthly listener on DSP Spotify. Untuk itu terus kencangkan streamnya ya di digital streaming platform Spotify dan juga untuk DSP-DSP lainnya nih. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update dong. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.